Selamat siang. Selamat datang di restoran kami. Langsung kapan dulu ya? Nah, aku pengen tolong. Udah makan kapan gitu, Man? Gak gila deh. Pokoknya ini kan, anu tuh, Rek. Bayangan ini kan tentu-tentu gitu. Yeah. Jadi, kayak, menurut walang nemplek matet. Pokoknya kan gini, nguk, gitu. Gila nih. Jajal walang di saya. Ya, aku yang mau nih orang kering. Iya, tuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama channel kami. Nyapa saya? Tulok-tulok biasa. Kumesku kok tipis-tipis kayak iwak lele. Di sini masih bersama Salim Rid. Nah, Kesa habis mandi. Nah, iya enggak? Habis mandi. Terus mimik cucu. Ya. Yeah. Waduh. Aduh, mumet. Wes karena apa jenenge? Sing dige ngedit iki lho error terus, sing dige ngedit fotone, sing dige ngedit videone error terus mumet aku. Laptope mulai ngehe. Dan ini sudah mulai maghrib ya. Duh. Loh, mari maghrib. Kita buka. Brat. Buka apa? Alhamdulillah. Buka. Ayo, Pak. Aku ya puasa banget. Tut pirut. Tut pirut. Ya, Sa? Nah, Muni, buka. Alhamdulillah. Selamat siang. Selamat datang di restoran kami. Kisah sekarang. Tak batalin dulu dengan tuk-tuk ti rasa. Kamu pengen ikut lu kan? Nde, iki. Cocok, berbahaya. Jangan. Jangan. Duh, Kisah terlanjur bahasa Jawa. Padahal Kisah itu ingin saya latih bahasa Inggris gitu lah. It's not bad, nde. Nah teman-teman, langsung saja kita minum dulu ya. Alhamdulillah. Oke, karena menu takjilnya cuma wedang, sehingga kita mau langsung makan. Brownies. Ini brownies kering ya dari Salimbrot. Channelnya ada di linknya Salimbrot ya channelnya. Aduh, juga. Resepnya apa channelnya? Ada. Iki menu apa, Mak? Iki. Iku walang, belalang, kayak ani. Rasanya kok gitu. Ibokonge apa rasane ketunduk ngene lho. Mam. Jadi teman-teman, kita di sini mau buka puasa dengan belalang tempur ya. Mam. Tapi jujur aku bukannya enggak seneng, tapi gilor banget. Memang uake sing seneng belalang ya, dan dicari banget ya katanya si belalang itu ya. Dan uake do upload sewen, oh makan dengan belalang goreng kental gitu. Tapi aku iki gilor. Karena apa? Aku lihat bentuk bokongnya itu kan kentuk-kentuk, Bro. Itu dipangan ya. Enggak dibedet, sih. Aku lah sebeda kita. Iki ya dipangan. Maksudnya iki ngene-ngene dipangan. Dipangan. Aku suwen nang tapi bare terus hal terang. Nah, ini Salimbrot paling seneng, Rek. Tapi terus nyinyiren ini, brendol kabeh. Alergi berarti. Yakin aku? Aku tak jajal sitok ya, jajal. Iki dimangan kan ndas iki. Aku lek ndas iwak. Sampeyan lho, ndas iwak asin ora gelem mangan. Mosok ngene iki mau pangan. Enak kok. Ayo ya. Yuk. Mantap. Enak. Gimana resiko paling ya? Paling ini gila. Gila, Rek. Kita lihat. Ini ya. Fokus. Lo fokusnya pada wajahmu, teman. Enak. Seret. Cantik. Nah teman-teman, kita coba unboxing ini. Salimbrot dengan iwak lemurus ya, lemurus dan kurus. Ayo, warna materi wong. Enak.
Bagi seneng seneng, bagi seneng gilo gilo, sisi. Tapi lek gak senengnya kok enggak ya, cuma gilo nih gila aku. Dan keren banget ya. Aku seneng gak patek mentol loh, iku iki nih lemah, bokongnya gila. Seneng gurih. Apa ya? Bokongnya kan, mana tuh ya? Bayangan ini kan kentuk-kentuk mana tuh? Ya. Jajal aku mangan, aku berangkat loh udah. Semuanya beli dolar. Dan. Tuh, langsung kape dulu gitu. Nah, udah, aku pengen roll. Udah, makan kaping gitu, Bang. Gak gila, deh. Oke, enak lendirnya, Tuan Juru. Mas, kan gak jalan sih, Jaya. Gak, ini jerunnya enak cairannya, apa? Enggak. Oh, masih garing? Iya, Tuan. Cacar ya. Aku dapet lagi gini. Ya. Kok jangkrik rasanya. Ya, bentuknya kok jangkrik. Tepungnya enak. Sikile ya, maksudnya dipangan sikile ini. Pangan pak, sirahnya dipangan kenapa kaki enggak? Dari pak, tapi ini si beda gitu. Terus dikuat telur. Nyapa usah kok yang delok kok kelamat kelamat. Timblok. Timblok. Mana lo yang mau telur? Oh enak sih, gurih. Tapi aku mau makan, mau dulu. Enak kan? Enak banget. Soalnya aku enak walang nih ngomong, sing bentuknya ketuk-ketuk bokongnya enak keret-keretnya ini gue loh ya. Jadi kayak, menurut walang nempel banget, bokongnya ini gini, nguk, gitu. Gila nih. Jadi ini tapi enak, kering. Lek coba gak kering. Jajal walang di sayur. Ya aku yang mau nih orang kering. Iya tuh. Lek walang di sayur lodeh. Ya aneh lah. Gimana? Ya walang gua udah digoreng di sambal macam ni. Yang kering-kering. Oke, aku coba cicipi lagi. Cuma gak tega. Enak. Gurih. Apa ya? Mimik. Ah, cucunya mana? Cucunya mana? Mimik cucu aja ya. Dan ternyata enak teman-teman, gurih. Nah. Mimik. Tidak mental lah. Sebentar ya. Lek gak garing tuh ya, napa? Nyapa? Kan gurih. Enggak. Enak, enak. 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 Ngamuk tahne. Ini pinung, ngamuk. Allah. Oke, opo. Oh, biasa digaine dhewe. Ade tuk-tuk ti. Ya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja lek ngono. Kokoh iya. Kokohnya sego. Di sini kita pakai pakis. Nah, sayur pakis. Iya, malam. Aduh. Gurih mah ya garing sih. Anggapku lah jenek kentuk-kentuke ya. Tapi yo bertenang aku mau masuk away kayak wong-wongnya walang-walang nungtung lu. Ki beda iki lemuru sing iki. Di sini juga ada sardin.
dan terong dan juga iwak. Oke teman-teman, langsung saja kita santap. Ini ya, pakis ini, nah kita ikut-ikut ini, nah jalur iwak ini lagi, ini yang naik iwak ini. Empuk-empuk, kan prestoan pasti ya. Tapi kadang tak kuah nang, ya enak untuk. Hmm, ya. Empuk ya. Ya, sarden. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ashika aftartu. Dapatu ma'am wa batala tila. Dapatu ma'am wa batala tila. Gak ada sambelnya, gak asik. Tapi cocoknya kayak gini, sambelnya sambel apa? Mateng. Terasa mateng ya? Gak apa? Gak sayur paket sih. Paling pedes. Sambel terasi mateng. Mateng ya? Lihat yang entah ini gak cocok ya? Lihat yang entah ini enaknya yang seger-seger teman-teman. Enaknya kok gini loh yang saya. Kuatan ini. Pencahayaannya bagus banget ya. Oke teman-teman, next kita akan bikin ya sebaik mungkin kita bikin studio lah ya. Karena mau studio backgroundnya yang pekakas. Aden. Ini andalan. Iwak lemuru goreng. Lalang tempur. Campur sego, apa tadi gila. Karena masak tuh enak. Gurih banget ya ternyata ya. Baru tahu aku. Soalnya yang tak bayar ini bokongnya kentuk-kentuk banget. Saya tanam telur makan. Pasti. Ternyata aku goyang teman-teman. Anggapnya malah cemilan, olahan. Enggak tak bayar ini malah. Bayangnya usus goreng. Usus. Nah, tak tambah nih. Beda tu sih tak suka jadi mat. Beda tu mana? Yang nenek apa nengah sana? Yang kau ukur neng? Sayap. Sayap aku gua nenek tainya tiga ya. Aku pasti gatal. Pone aku ya, macam lah. Setiap malam kok kesiratan ya? Memang ngerti dia sama di dulu karena tuh rasa nampung kan? Iya. Jadi teman-teman aku udah loro gatel ya, bidur tau apa ya. Jadi berendol apa ya, seawak itu sosok bro, berendol. Jangan rasa turu. Iya ya, apa ya tombolnya? Barangkali ngerti teman-teman. Obatnya apa? Apa merek apa? Apa kutu ngombe apa?
Obatnya balsam. Aja nih ketbian ket, gian mas, turunnya yang Jepang sudah CSM ambian mas. Mak, saat turunnya yang Jepang kayak, kawan banyak minum anu, suplemen, produk kesehatan, suplemen makanan kesehatan, rutin. Soalnya aku pernah unfit, ya, jadi aku rutin suplemen kesehatan, akhirnya kan fit. Nah, efeknya aku nggak pernah biduran teman-teman, nggak pernah biduran terus sampai padahal di Jepang kan musimnya panas dingin ini ya, panas dingin adem panas. Padahal musimnya kan kayak gitu, aku nggak kumat sampai di tahun kedua aku baru kumat lagi biduran. Karena apa? Aku harus nggak konsumsi lagi suplemen kesehatan yang mau, suplemen makanan. Apa itu? Tianxi. Jadi aku ngombe produk Tianxi biar sehat. Jadi pernah unfit 2 kali atau 3 kali loh. Gue akhirnya bisa bisa fit, sembuh. Terus efek sampingnya aku nganu. Apa jenenge? Ya gue mau bidurku hilang. Tapi karena terus kan produk entek isan ya. Lek ku nggowo teko Indonesia sudah habis. Dan enggak beli di Jepang enggak beli. Akhirnya tapi wes habis, bukan habis langsung pak enggak suwi sampai meh setahun. Aku paling waktu itu di Jepang harus sampai sebulan dua bulan umumnya ya. Jadi meh setahun itu akhirnya kumat lagi. Aduh, wendol. Waktu itu orang Jepang bingung. Heh, kenapa gue? Kenapa gue? Apa alergi? Alergi, aku alergi apa? Gak ngerti ya. Jadi kalau makan udang aku biasa aja makan apa. Alergi ini pokoknya kayak kondisi cuaca lembab ning awak kayak panas terlalu adem ya kumat, lek panas nyemek ya kumat. Jadi kok keringetan lawannya panas ya ini kumat gue atel. Jadi aku lek ditakoni kan di nganu gue ning dokter nugi kamu alergi apa toh? Aku gak ngerti rek, debu. Aku biasanya ke, like misal turu kok kasur iku kotor, iku biasanya gampang kumat, gatel. Cuma iku saru sik tenanan. Mangga gatel karena apa? Nyamuk mangga, dipicu nyamuk. Soalnya bintik-bintike beda lek like, kena nyamuk kan telenuk mangga. Cokot nyamuk juga mungkin. Dan iki mbuh untuk samarku kumat, tapi kan aku memang gak dari riwayat pernah makan belalang terus kumat. Terakhir pernah makan belalang. Ternyata kau ripol ya. Baru ini lah makan. Si Salembrot ngomong idam belalang, pengen tuku belalang, pengen makan belalang. Aku segak ngeleken. Kayak idam maksudnya. Pengen aja. Salku gilo. Nek koncoku upload makan belalang, wah sing komen, wah aku pengen ngono kaya wah suwi gak makan belalang aku pengen. Wah, batinku opo ngono kok dipingin iki. Ternyata gue udah pol. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi untuk teman-teman tahu aja ya. Kalau bukan karena bikin video, lek gak krono nggae video, gak krono nggae konten, rek aku gak bakal mangan belalang ya. Karena masih dipaksa koyo apa aku moh gila. Soalnya beberapa waktu lalu juga gitu, Salembrot makan. Aku kongon mangan gah. Maksudnya gila lho rek. Karena demi konten, demi nggae video di YouTube, aku ingin mencoba. Tantangan cukup besar ya, ingin mencoba makan belalang. Dan ternyata doyan. Doyan rek. Gilonya jenek sidik-sidik ya. Dan untuk pertama kali makan tadi ya, sempat main balik karena kebayang-bayang bokongnya sing kentuk-kentuk. Jadi tapi terus lama-lama jadi cukup doyan ternyata. Jadi teman-teman yang memang suka belalang, oke, mohon maaf karena sebelumnya saya sudah memaido jenengan ya, karena memang enak. Dan teman-teman yang enggak suka makan belalang dan gilo, coba aja satu gigit aja dulu, ternyata syahdu banget. Tapi garing lele, telas aku gigi loh. Jadi garing, kok dicokot bokongnya kentuk-kentuk, beh. Aku gigi loh, mantap.
Oke, teman-teman, mau lanjut sholat. Habis itu tidur. Bukan, gue terawih. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen juga di bawah. Komen ya sembarang kalian, yang penting komen. Terserah aja. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.